Taruh di pagar tuh, Bek. Taruh di pagar. Bupati Sarolangun, C. Endra bersama dengan rombongan didampingi Gubernur Jambi dalam rangka meninjau dan menyerahkan bantuan kepada korban musibah kebakaran di Desa Tendah, Kecamatan Cerminan Gedang, Kabupaten Sarolangun. Dalam acara penyerahan bantuan tersebut, turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, seluruh Kepala SKPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Sarolangun, serta jajaran-jajaran Kepala SKPD Provinsi Jambi, dan beberapa OKP di Kabupaten Sarolangun. Dalam sambutannya, C. Endra menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sarolangun mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Gubernur Jambi dan seluruh jajarannya Kepala SKPD tingkat Provinsi Jambi yang sudah berkenan untuk dapat hadir meninjau serta memberikan bermacam-macam bantuan dan perlengkapan untuk menjadi kebutuhan masyarakat Desa Tendah yang menjadi korban musibah kebakaran beberapa waktu lalu. Bupati juga sangat berharap semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban bagi korban musibah kebakaran ini. Dan dalam kebakaran tersebut, sebelumnya pemerintah Kabupaten Sarolangun juga menyerahkan bantuan-bantuan berupa uang tunai beserta dengan bantuan lainnya berupa pakaian dan sembako. Dari Kabupaten Sarolangun, Egoni Sahilin, Jambi Terkini, melaporkan.